guys, selamat tengah hari. Jom kita tengok apa Soreti masak. Masak apa tu? Ha, Soreti hari ni masak my favorite things guys. Upak pisang ataupun umut pisang. Ini dibeli kami 2 pagi tadi di tamu Siaman. Kita campur dengan babi. Selalunya usually dia campur dengan ayam lah, tapi saya request campur dengan sunyok. Nama ini guys, selamat tak makan ni guys. Cun-cun juga tadi terjumpa di tamu. Dia jual tu saya beli ni. Selamat tak makan ni guys. Kita buat sup. Kita buat simple-simple saja guys. Dan kemasin. Ha? Kemasin. Kemasin. Oh, kemasin. Oh, kemasin. Kemasin kembuang. Rusak tu bisa itu. Kerusak pun sayang. Emang kan. Goreng lagi, rendam loh. Namanya meraya lemak. Oh, lemak guys. Masa minyak. Start masak guys. Gunanya di resi ya. Ambil minyak lah guys. So sekarang kita masukkan bawang-bawang, bawang merah, bawang putih yang sudah dikisar. Kisar-kisar. Menu ni simple ya guys. Nama yang belum mana. Saya masukkan halia. So. Kita pakai apa? Isi ya ke trailer ya? Isi ya? Isi. Oh, isi ya. Ada itu. Hah? Ada itu. Isi lah. Nih. Kan dua ada. Oh. Isi ke trailer ya? Kebaruan. Dan masukkan kita punya daging babi guys. Untuk tumiskan ya. Tuh. Biarkan selama 5 menit guys. Lepas tu, sebelah tu, sebelah tu kita goreng ikan masih kembung guys. Di sebelah ni biar kita dia daging dia mendidih dulu. Kembung guys. Bau dia ni guys. Sedap betul bau ni guys. Selamat makan ni guys. Kecar dengan limau, cabai. Marvelous. Bau dia semerbak. Dan air. Garam.
Minyak-minyak. Sebelah ni masukkan air. Lagi umat kata lagi guys, singkat masin. Kita punya ikan masin kembung sudah mau masak sudah guys. Adanya ini kok makan korea ni beri orang. Oh, nah kita belagarnya. Cuma masri ayam. Nah, kita pakai ya. Kita dulu kalau baik belagarnya. Ika pakai ya kan, cuma ibu bagi ya. Cuan lah, lama nak makan tu. Sedap deh guys. Kalau lama tak makan memang macam ni lah guys. Tahu pun lah, kita dulu kalau belagarnya lah. Biar licin lah. Oke guys, kita punya ikan kembung masin sudah siap nanti masak. Tapi kita belum makan sekarang guys, sebab kita mau pergi ambil budak dulu. Lepas dia datang baru kita makan. Kita masak dulu supaya dia datang nanti kita terus makan guys. Nuh cabut balai guys. Baik nih guys. Lumayan nih guys. Next kita punya sup nih sudah mendedak. Sekarang kita masukkan mendidih, salah. Masukkan 4 pisang. Pak pisang. Apa nama tadi? Pak pisang. Ya, pisang cucur. Ya, ya. Ah, kapas. Kapas. Ya, cucur. Pisang cucur. Nanti buka pisang buka kecelung. Oke, tambah air lagi. Kita biarkan yang mendidih dan siap masak, simple saja guys. Dan tutupkan, kita biarkan selama 5 menit. Sekarang kita nak blend lada putih guys. Ini ori lada putih ya. Selesai. Ya.
Ini original ya guys. So kita buat begini sih ya guys. Anu ah. Kulih nak. Ini buah. Nah. Oke guys, kita punya sup babi gulai ubud pisang sudah siap. Sudah pasti kita nak pergi ambil anak-anak lah guys. Kita biarkan dia bau dia pun sedap. Rasa lo? Sabar. Sudah agak dah. Sedikit sangat tadi tu guys. Lagi masa baru? Oh, ini. Masih cok? Ini tak. Ya, yang memadanya sekali tak? Kan rumah baru orang ya, sekali tak? Ini tak? Asin, oke. Ada aja masin. Cuma? Gini, maka lo. Banyak main, tipe kota baru. Ya. Ya. Wes belok, kurang mudah ya, Andre. Apa belok belok belok. Ah. Banyak mesin. Oke. Ye. Mesin. Guys, kita biarkan ya. Nanti kita kembali lagi. Kita mau pergi ambil anak-anak. Oke, guys, pasti kita nak pergi ambil anak-anak sekolah. So, pasti burunglah kita makan, guys. Terima kasih. Itu dia, guys. Dia mau pergi sekolah. Bawa beg batik. Bawa beg batik dari Bali. Woi, kasih buat kamu. Bayi mangki. Woi, ini jamnya. Hai. Oi. No. Umbahnya main ya? Umbahnya main. Ada orang, ada pulai ada orang. Hai. Nama Mei. Macam mana hari pertama sekolah? Alu awas. Hari sama Mei? Alu awas. Ya, pui. Nama Mei udah celah memuak. Tadi udah mana aja pulai. Nama Mei airnya? Udah di ruap airnya. Kurang di ruap air. Udah celah memuak. Udah memayang apa? Udah kamar ya? Udah ada cendong. Nih. Betul. Masih belangkan tadi. Udah kasur deh. Nah, seluar kamar ya. Nama aja pengawas nih, guys. Tapi guys, kalian gak tahu guys. Dia udah mangki. Udah mangki, itu abang cakap apa? Nguruk orang main. Nguruk ke orang main. Kenanya? Kini anak kini keluar? Ada tofu, tuh cium. Mau parit nih tadi? Mau amirnya nya. Mana yang bure tu? Pulai celuan baru gue main. Kesuat deh. Kesuat kan? Kini jadi pengawas ya. Amirnya. Apa nak? Hanya loh. Asalnya kegemaran
kelas dah. Kelas dah. Anak bujang sudah balik, guys. Hai. Anak bujang. Okay? Kena first day dah, okay? Bisa peluk cikgu dah? Nadai? Ini cikgu peluk kulit. Sekarang kita pergi beli es krim dulu, guys. Es krim. Makan es krim, guys. Es. Masih kacang. Ini es krim ni macam es krim apa namanya? Sunny Hill, guys. So ini saya punya. Sio. Mau mie? Makan es krim dulu, guys. Jadi mana orang ah? Ya, ini nak slow, just slow lah. Brain fresh. Sedap. Ya macam tu sekali, guys. Sunny Hill kucingnya. Oke, lauk pada hari ini kita ada semalam punya musang. Kali ini kita kasih panaskan ya, dia kasih masak lemak supaya dia lembut sikit. And then ini upak pisang and ikan masin kembung. Men. Oke, jom kan. Nah, ya musang ya. Mana potong dek limau ya? Ya mana? Kalau kami pisau lah, cuma potong limau. Pisau. Coba lah, pisau. Dua nyak meh? Dua. Tiga. Sedap, guys. Nah, ini memang favorite munsang, guys. Tengok. Sedap. Sedap. Ya, jangan pakai munsang, guys. Nah, si favorite ya munsangnya, guys. Anak munsang tuh, guys. Anak orang kampung. Anak rumah Panjai. Kami ngelak ya makanya. So, nah ini semuanya, guys. Hmm.
Hangat. Bro kat tua. Ayo ini sayur Kak. 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 Dia berada di atasnya. Karena merah dulu.